Nak tengok view bilik saya. So, nah, ni bilik saya. Bila you all masuk je, main entrance tu. Okay, ni beg Mila. Saya buka kata Mila tu tak boleh dengar. Tu Mila kat bawah. Nampak orang duduk tawaf. Nampak. Orang keluar masuk, keluar masuk. Okay, ni adalah view bila masuk bilik saya. Dan tempat tidur saya. Jom lah, siapa nak tengok. Ni tempat tidur saya. View bilik tidur saya. Dan saya adalah sah masjid. Bilik saya sah masjid. So, kalau saya tak mahu sembahyang di bawah, saya boleh sembahyang di atas. So, that's a Kaabah. Cantik tak? Mila tak boleh cakap apa-apa. Speechless kan? Okay. Nak teriak kan? Sampai lagi, bila Mila turun tangga, saya tak boleh pergi. Turun. Saya esok bawa pergi you all shoot saya lah. You all akan tengok. Nak teriak tak? Buat video call bagi mak tengok. Buat video call. Tak kisah, buat video call bagi mak tengok. Mak mungkin, mak biasa main sekali. Mesti mak teringin nak tengok buka, buat video call. Buat video call bagi mak tengok, Ani nak call mak call. Dia mak dia sampai-sampai mesti dia tengok anak dia tengok dulu ha. Tengok. Saya selalu bila nak tidur malam kan, saya tutup lampu bilik kan, sini terang, serius. Dia macam Madinah lah, view paling cantik di dunia bagi saya. Tawar rapat-rapat tu pasal puan depan nak saya nak isyak. Shopping tak habis-habis. Oh, mak. Ha. Oh. Ha, dia memang berikat ni tu. Assalamualaikum everyone, please doa for us. Kita orang dapat buat umrah dengan yang baik. Doakan Mila dan Hani. To all 26 of you. Angkat lah. Kakak tidur dah kot. Mana mak kakak? Mak mana? Sekejap. Ya, ya. Ni punya bilik. Terima kasih. Lagi mak tengok. Mak cik dah sampai mak. Lagi mak tengok sat kata. Situ pun ada view kan? Nampak apa? Bilik saya semua view kat bawah. Ni master bilik saya. Tu masuk situ. Katil. Sini. So kalau saya nak lepak buat kerja kat sini. Abang mak doa mak. Doa mak. Doa mak.
Makan dulu. Makan jadi ha. Pasal pusat gigi bila you all 3 jam, kadang-kadang lapar tau. Masa saya hari tu lepas tawaf kan, lapar tu nak sa'i pula kan. Memang ada ayat zam-zam lah, tapi makan je dulu. Sekejap tu Mila duduk ni. You want nak pergi tolong makan dulu ke? You want nak pergi naik bilik dulu? Makan dulu. So, dia pergi duduk makan dulu lah. Ah, sama. Mari. Pergi nak beg kat sini dulu. Gua nak bawa siap-siap beg. Ada malam yang you all nak tidur bilik sini, tidur lah sini. Muat tengok dah. Tenang tau. Okey, kalau hangpa tengok Madinah kan? Madinah kan dia ada waktu-waktu dia orang mai ramai, lepas tu senyap sikit kan? Kaabah tak tau. Kaabah tak tau. Ah, ha? 24 hours. Dia memang tak tunggu waktu aja. Pasal ada orang tawaf sunat lah, orang buat yang tu lah, orang buat yang ni, umrah lah. Bukan waktu semayang saja. So kalau you buat kerja kat sini, kadang-kadang siapa cukup. Datuk kau duduk sini buat kerja. Kalau ni kan, buat tu. Memang seronok sangat. Antara Mekah dengan Madinah, kalau nak rasa betul-betul, memang orang tak berhenti tu kat sini lah. So okay, saya nak buat budak-budak saya turun makan sahaja. Kesian kat mereka, sebab dia pun nak buat umrah. Dan kalau you tengok tu, tu atas bumbung. Kalau nampak atas bumbung. Tapi nampak ada penjarakan. Atas bumbung yang semayang kat atas bumbung. Sekarang dia bertunggu isyak. Isyak masuk apa? Isyak 7:20 ke 7:20. Kita tengah makan sikit azan lah. Boleh. Kadang dia tutup ni. Takut dia pun tak ada lagi ni. Cuba tanya. Kadang pasal nak dekat isyak kan. Kepes syak lagi pun dia buka. Kita naik bilik dulu lah. Naik bilik dulu. Selagi jumpa. Dengar lah. You all punya bilik pun sama je. Ambil wuduk saya siap. Ambil wuduk. Azan je terus semayang. Nah, tak mana-mana tak apa. Sah masjid. Okey, buka pintu ni. Yang kapet bercorak tu adalah sapuah saya. Lepas pada tu, kapet kelabu ujung. Yang tu, you all punya side lah kat sapuah. Okey kan? Ada lift nak kata. Nah? Eh, sehari nak turun. Jumpa saya kat tempat yang saya tunjuk kat tengah tu. Okay. Roger. Okey? Assalamualaikum. Madinah. So okay, saya nak buka tudung. Alright. Oh, banyak ya Allah. Waalaikumsalam. Kita dah sampai dengan Mekah. So siapa yang nak share berkongsi rezeki bersama Ryan, esok pagi saya akan pergi chat dengan kedai nak order Quran, nak order nasi, nak tukar duit untuk sedekah. So, grab opportunity saya di Mekah ni. Dan satu hari lagi, kita akan berkongsi rezeki bersama Arayan sempena Jumaat. Sempena Jumaat. Bagi yang berhajat sangat-sangat, jangan lupa peluang tu. Kita di bumi yang penuh barakah, jadi tetamu Allah. Banyak benda yang Allahu Akbar, kalau hampa tak grab, tak tahu bila. Nak. Okay, WhatsApp 0726-0321. Okay, 0321. Saya duduk Safwa. Saya duduk Safwa suite. Budak-budak saya duduk Safwa okey. Mereka ada bilik mereka yang saya ambil untuk dua orang. Saya duduk seorang. InsyaAllah saya doakan semoga diberi kesembuhan. Sagi insyaAllah lepas sampai saya makan, saya charge bateri, saya nak atas, saya akan buka live siapa nak doa lah. Doa, saya buat kerja saya kat sini, you all boleh buat. Saya buat kopi, saya buat kerja saya, you all buat lah nak doa apa-apa.
Ambil opportunity ni, kita di kawasan Kaabah ni, di bumi yang penuh barakah, saya musafir, saya tetamu Allah, dan banyak benda yang kita boleh buat. Satu tempat yang Allah Akbar 100,000 kali ganda pahala. InsyaAllah, nanti saya tengok WhatsApp. Nanti saya tak sempat tengok WhatsApp lagi. Saya baru sampai. Saya melayan sat budak-budak saya. Hani pernah main umrah tapi masa dia kecil. Mila tak pernah main umrah. So, saya tahu rasa macam mana. So, saya melayan budak-budak saya seronok sat. Bagi dia tengok Kaabah semua. And then, naik bilik tu, bagi dia masuk bilik. Bawa dia makan sat lagi. Tu dia pergi buat umrah. InsyaAllah. Siapa yang tak rindu nak main Mekah kalau dah biasa main? Kalau tanya saya kan? Kalau tanya saya lah. Tempat yang buatkan saya rasa tenang sangat adalah umrah. Tempat yang saya boleh buat umrah. Mekah dengan Madinah. Saya kalau boleh main tiap-tiap bulan, saya nak main tiap-tiap bulan. Baru ni my husband kata, oi, hang ada lelaki lah, hang nak tinggal tiap-tiap bulan ke? Kalau tak kena quarantine dia, tak apalah. Kalau quarantine sebulan, aku tak ada bini. InsyaAllah. Saya bagi zoom, bagi you all tengok dekat sikit. Bagi you all tengok dekat sikit. You all nak tengok dekat sikit kan? Balik dia iPhone ni punya cover rincin. Ryan umur 4 tahun dah main umrah. Ryan 4 tahun dah umrah lah. Dia bisa main umrah. Madinah tu najib. Tengok siapa yang tak nak doa, doa lah. Depan kat buah tu. Bagi yang nak tengok bilik saya, sekejap lagi saya tunjuk bilik saya nak. Bagi yang baru masuk, yang nak tengok macam mana lah bilik saya. Okay. Saya duduk seorang. Okay, ni bilik saya. You all masuk. Entrance. Okay, ni bilik saya. Masih buka lagi. Ni ada bilik saya. So, keliling adalah view. So, kalau saya nak lepak buat kerja dekat sofa ni. Kalau nak bincang dengan budak-budak pun. Masih nampak kat bawah view. Tepi ni pun ada view kot. Saya tak tahu. Saya jarang buka tepi ni. Ada view juga. Nampak jalan raya. Okay, tapi of course kita tak mahu tengok jalan raya. Di KL pun ada jalan raya. Saya punya bilik adalah saf masjid. Okay, ni katil berdepan dengan sini. InsyaAllah.
Allahu Akbar. InsyaAllah. Walawai. Sampai. Dia macam ni. Sampai. Sebab kita ada satu hari lagi. Boleh buat. Boleh sampai satu hari. Ni malam. Hari ni Rabu. Esok baru Khamis di Mekah. Esok Khamis. Boleh lagi. InsyaAllah. Nampak saya duduk tengok sini. Tidak, saya selalu kalau nak tidur, saya ubah kursi ni, pergi tepi sikit, saya nampak view. Amin, Allahumma amin. Cantiknya berapa sewa hotel ni. Jangan tanya harga kat saya, Ana. Jangan tanya harga. Tak elok saya jawab. Kalau saya jawab, nanti orang kata riak. Google saja. Google je hotel. Saya tak lalu makan. Saya makan kurma je hari ni 2 biji. Tadi pagi saya tak boleh makan. Tadi on the way dekat airport tu ada kurma. Saya makan kurma, dalam GMC kurma, makan kurma. Kalau kita pergi Penang, sea view depan pantai, harga dia macam mana? Tu Penang. Ni Mekah. Kat bawah view. So, InsyaAllah doakan saya juga semoga saya dilindungi, terhindar daripada penyakitnya. InsyaAllah saya doakan murah rezeki. Saya doakan semua yang follow live saya ni, Allah bagi daripada rezeki melipat ruah. Rezeki yang tak terduga yang mana ni. Dan diberi peluang untuk dijemput jadi tetamu Allah, insyaAllah. Memang cantik. You all kena tengok bila saya tutup. You all nak tengok. Okay, saya tutup lampu. Siapa nak tengok saya tutup lampu? Mari saya tutup lampu nak bagi you all tengok macam mana bilik dia. Okay, nak saya tutup lampu. Saya bagi you all tengok bilik dia nak. Bila saya tidur malam, saya suka tutup lampu. Kalau you all tengok nak, sana. Tidur malam view lagi cantik. Serius. Nampak saya tidur malam. Saya kadang-kadang buat kerja kat sini, kalau saya bangun tahajud dengan my husband kan, nampak ni saya bangun. Kalau saya bangun tahajud, my husband kan tidur kat sini kan, kan bangun tahajud. Nah, this is our view lah. So, saya suka tidur macam tu. Saya tidur, saya buka lampu kiri kanan. Kadang-kadang saya tak buka pun. InsyaAllah saya tak buka lampu pun. Saya tutup lampu kiri kanan tu. Saya enjoy kat sini. Sini, Madinah lain, Mekah ni tak berhenti ni orang maklum masuk. Pasal apa? Orang tawaf sunat, orang buat umrah. Bukan waktu semayang. Bukan waktu semayang sahaja. Allahu Akbar. Saya ada sini sampai 18 bulan, insyaAllah. Sapua Orkid belakang. Ni bukan Sapua Orkid.
Janganlah tanya pasal anak saya. Hamuk ke tak? Janganlah macam tu. Apalah mak, mangkaplah korang. Aku main nak jumpa Allah. Hampa dia tanya pasal anak. Aku sendiri tak mau kalau boleh cakap pasal anak. Banganglah kau. Pergi tanah lain lagi aku blok je. Pergi tanah lain lagi aku blok je. Ha? Azrin yang period balik tu. Allahu Akbar. Kasih. Azrin, sagi bagi nombor phone. Saya nak terekor Azrin esok. Tingkap boleh buka ke? Wallahualam, saya tak cuba pun. Rule nombor satu. Tak ada mak yang takkan rindukan anak kecuali mak ayam ya. Okay? Kecuali mak ayam. Jadi kita jangan tanya pasal anak orang. Mai aku blok je hang. Seminggu kot tak ada dekat dengan anak. Of course lah, mak mana yang tak ingat kat anak. Anak mana tak cari mak. Kadang-kadang some followers, ha? Betul-betul lah. Lima perut. Alright, saya nak end start live, saya nak buka tudung.
Ni dia bodoh, prepare nak masuk isyak ni. Amin, Allahumma amin. Amin, insyaAllah. Anak umur 5 tahun ajak Mai. Bawa dia Mai, bagi dia tengok. Seronok, insyaAllah. Kata doa bagi mak murah rezeki. Boleh, boleh. Okey, berkongsi rezeki. Dia ada satu hari lagi. Dia ada 24 jam dari sekarang. Hari Jumaat boleh, Sabtu boleh. Tapi of course lah kalau boleh gerak Jumaat. Rugi kalau tak gerak Jumaat ni. Ha. You all jangan risau. Sagi, lepas saya balik malam. Okay, saya risau sikit. Saya, ni semua saya buka je live. You all tengok je. Tengok je. Sambil ada benda yang saya ambil jawab. Boleh sambil you all tengok. Nak saya buat macam tu? Nak tak? InsyaAllah. Saya doakan semua follower saya, terutamanya yang bersedekah. Saya yang bersedekah ni, saya memang extra doa untuk mereka. Extra doa untuk mereka. Okay. makcik. Pizza doa, saya doakan makcik. Allah angkat doa makcik. Allah angkat doa makcik. Allah bagi kesihatan yang baik kat makcik. Makcik ni, dia puluh saya dah lama sangat. Saya ni, insyaAllah, tunggu sekejap macam ni. Saya tak boleh buat umrah hari ni. Saya bertahlul. Jadi, apa yang saya buat ialah, budak-budak saya buat umrah lagi. Saya ada lebih kurang dalam 2 jam, 3 jam free lah juga. Tengoklah lagi mereka habis umrah, saya nak bawa mereka makan. Kalau mereka nak makan lagi, nak makan McDonald ke ais krim kan. Sebelum mereka balik tu, saya nak layan few benda buat. Kalau masa time tu, saya akan buat live. So, siapa yang nak, get ready lah. Tiba-tiba saya request bagi masuk. Okay, saya, okay, contohnya macam ni. Satu, dua, tiga saya nak request. Siapa boleh masuk dengan saya ni? Tapi dengan syarat you all pakai tudung siap-siap. Kalau saya, mai saya tanya. Siapa yang nak request masuk live saya? Siapa nak request masuk live saya? Anak saya sanggup menabung nak ajak pi umrah. Doakan saya sekeluarga. Amin. Amin. Mari kita panggil dia. Saya nak buat macam tu, saya nak panggil apa? Saya nak panggil follower boleh live dengan saya. Azan, azan. Azan dalam bilik saya. Azan dalam bilik saya. Dengar, dengar, dengar. Dia berdaya dah. Dah. Kenapa azan dalam bilik saya? Pasal bilik saya adalah sah masjid. Naga. Volume-nya. So ni adalah speaker masjid tau dalam bilik saya ni. So saya boleh sembahyang dalam bilik, saya ikut imam.
DM, DM, jangan punya nombor pun ini. Dengan azan kita pergi khumat nak bersih saya dalam sah masjid. So tak payah turun bawah. So, okay, kita end dulu. Nah, nanti kita sama balik nah, sekejap. ID, ID. Sana, bagi saya. Tengok dulu, yo tengok. Saya so, kuota. Assalamualaikum. I want to access to the internet. Okay, what is my username and password?
go up. 9. Okay, thank you. Nah, bisa dah dekat muka dia mati. Dah balik dari Madinah, dah duduk Madinah 5 hari. Dia dah muka insya-Allah mati. Minta maaf jangan ganggu Datin kat buat umrah. Nanti Datin ada masa Datin tengoklah video ni. Ejo baru nampak video ni kat FYP je tak sat. Lepas tu Ejo nampak tu Ejo rasa macam sayu je hati. Lepas tu Ejo teringat kat Datin. Boleh tak Ejo nak minta Datin duduk kat sana tu. Datin doa kan. Datin doa kan supaya apa ni. Supaya budak ni dia sihat. Sebab Ejo baca kat caption mak dia tu. Mak dia kata dia kecil yang berbesar tak tahu bila nak lega. Lepas tu, tak tahu lah rasa sayu kan. Terus teringat kat Datin. Mana nak tahu, pin kita tak tahu macam Datin kata kan, pintu langit mana yang Allah nak buka kan. So, cering belum rumah macam minta tolong Datin. Tak tahu lah Datin, rasa macam sayu kan Datin. InsyaAllah, macam sorry baru buka. Pasal apa tadi, nak tolak tu packing barang semua tak pasal saya tengok. InsyaAllah, insyaAllah. Allahumma salli salatan kamilatu wa salim salaman ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya 'ala s-salah على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استووا قيموا صفوفكم واعتدلوا الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان
يعرف المجرمون بسيماهم يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان ذواتا أفنان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء السلام عليكم كأنهن الياقوت.